Ya, masih terus menemani aktivitas Anda di Sabtu pagi ini, Insert Pagi. Kali ini kita akan melihat pasangan yang genap menikah 7 tahun dan juga berbahagia dengan 3 anak mereka yang sangat lucu-lucu sekali, pemirsa. Ada Zaskia Meka dan juga Hanung Bramantio yang sekarang ini memang semakin mesra. Dan dua-duanya ini kan sibuk banget ya, jadwal itu benar-benar padat banget. Tapi ternyata Zaskia juga punya trik tersendiri nih, dimana suka menemani suami untuk kerja dan juga berlibur. Sekalian buat anak-anak juga nih, tiga-tiga di bawah. Ini keren banget berarti, pemirsa, ya walaupun sibuk tapi masih tetap menyempatkan waktu bersama keluarga. Nah, kita akan melihat bagaimana Zaskia Adiameka yang kabarnya sempat mengunjungi Hanung Bramantio yang sedang syuting di Yogyakarta. Ih, seru ya, makan gudeg. Selengkapnya seperti apa? Ini dia. Kamu sukanya apa? Aku sukanya. Kesibukan membesarkan anak-anak sambil membantu suami bekerja tengah dijalani Zaskia Adiameka saat ini. Ya, di saat waktu Zaskia sepenuhnya diberikan untuk ketiga anaknya, di sela-sela itu ia pun ikut mendampingi sutradara Hanung Bramantio suaminya bekerja. Agar kedua kegiatan itu dapat berjalan, tak jarang pula Zaskia harus memboyong ketiga anaknya ke lokasi pekerjaan suaminya. Seperti yang baru-baru ini dilakoninya, Zaskia mau tidak mau membawa ketiga anaknya yang masih kecil-kecil ke Yogyakarta, semata untuk menemani Hanung syuting, sekaligus juga mempertemukan anak-anak dengan ayahnya. Bagi Zaskia, saat ini ia mengaku memang sengaja melibatkan dirinya secara langsung ke dalam pekerjaan suaminya, agar ide dan konsep yang dimiliki bisa direalisasikan bersama Hanung. Seneng akhirnya bisa dampingin suami syuting, anakku bisa sambil liburan di lokasi syutingnya Mas Hanung, terus bayinya juga sambil recovery di sana. Jadi udahlah, rencana Allah selalu indah. Sekarang juga aku udah mulai banyak terlibat, kayak Mas Hanung lagi mau bikin film apa, aku selalu, "Di, lo jangan bikin film ini deh, bikin film itu, ntar aku bisa support di mana." Yang jelas aku pengen sekarang menjalankan konsep dan idenya aku dan Mas Hanung. Kunjungan Zaskia bersama ketiga anaknya ke Yogyakarta beberapa hari lalu yang sedianya hanya direncanakan selama 2 hari, mendadak berubah total. Ya, setiba Zaskia di kota gudeg tersebut, secara tiba-tiba saja anak bungsunya mengalami panas tinggi. Suhu badannya mencapai 40 derajat Celcius. Tak mau buah hati tercintanya mengalami sakit berkepanjangan, Zaskia lantas membawa ke dokter. Dan setelah diperiksa dokter, maka Zaskia pun mengetahui jika anak bungsunya itu panas karena mengalami campak. Alhasil karena penyakit itu, kunjungan ke Yogyakarta yang dijadwalkan hanya 2 hari berubah menjadi 1 minggu lebih, seraya menunggu campak yang dialami anak bungsunya hilang. Jadi sebenarnya kemarin cuma Idul Adha di Jogja 2 hari. Taunya anakku yang kecil, yang bayi itu kena campak. Jadi nyampe sana panasnya 40 gitu kan. Pas giliran mau pulang kok panasnya masih 40. Akhirnya kata dokter, "Tunggu ya, kita cari ini kenapa nih anak panas." Pas hari ketiga yang mestinya udah pulang, tiba-tiba seluruh badan keluar merah-merah. Kata dokter, "Prefer nunggu deh kalau mau pulang, karena kan anak kalau campak gitu kan enggak boleh kena udara banyak gitu kan, dia harus stay di rumah." Ya udah, akhirnya yang rencana cuma 2 hari akhirnya 8 hari. Semenjak menikah dengan Hanung dan memiliki 3 orang anak, Zaskia mengaku memang tidak memiliki waktu banyak untuk bekerja di luar dengan orang lain. Baginya, agar semua anak mendapat perhatian di masa-masa tumbuh kembang, memilih bekerja sendiri jauh lebih baik. Atau jika itu pun tak bisa ia lakukan, menjalani peran sebagai seorang ibu yang membesarkan anak-anaknya merupakan sesuatu yang membanggakan bagi dirinya. Aku punya 3 anak usianya di bawah 5-6 tahun semua. Mereka lagi membutuhkan peran ibu yang penuh karena bapaknya sibuk. Aku gak mau anak-anakku kehilangan kedua orang tuanya di masa pertumbuhan mereka. Jadi aku pengen aku bisa maksimal buat anak-anakku. Kalau kerja sama orang, waktuku habis. Taruhlah isi acara 1/2 jam gitu kan, tapi berangkat dari rumah ke situ aja persiapan 2 jam, jalan pulang itu 1/2 jam. Aku udah kehilangan 4/5 jam buat orang lain. Mendingan gue di kantor yang jaraknya cuma 15 menit dari rumah, aku usaha make money dari sana, aku pulang bisa deket sama anak-anakku lagi. Ya, kembali ke naluri awal sih, perempuan menjadi seorang ibu. Kesibukan membesarkan anak-anak sambil membantu suami bekerja tengah dijalani Zaskia Adiameka saat ini. Ya, di saat waktu Zaskia sepenuhnya diberikan untuk ketiga anaknya, di sela-sela itu ia pun ikut mendampingi sutradara Hanung Bramantio suaminya bekerja.
Agar kedua kegiatan itu dapat berjalan, tak jarang pula Zazkia harus memboyong ketiga anaknya ke lokasi pekerjaan suaminya, seperti yang baru-baru ini dilakoninya. Zazkia mau tidak mau membawa ketiga anaknya yang masih kecil-kecil ke Yogyakarta, semata untuk menemani Hanung syuting, sekaligus juga mempertemukan anak-anak dengan ayahnya. Bagi Zazkia, saat ini ia mengaku memang sengaja melibatkan dirinya secara langsung ke dalam pekerjaan suaminya, agar ide dan konsep yang dimiliki bisa direalisasikan bersama Hanung. Senang akhirnya bisa dampingin suami syuting, anakku bisa sambil liburan di lokasi syutingnya Mas Hanung, terus bayinya juga sambil recovery di sana. Jadi udahlah, rencana Allah selalu indah. Sekarang juga aku udah mulai banyak terlibat, kayak Mas Hanung lagi mau bikin film apa, aku selalu, "Di, lo jangan bikin film ini deh, bikin film itu, ntar aku bisa." Kesibukan membesarkan anak-anak sambil membantu suami bekerja tengah dijalani Zazkia Adiambeka saat ini. Ya, di saat waktu Zazkia sepenuhnya diberikan untuk ketiga anaknya, di sela-sela itu ia pun ikut mendampingi sutradara Hanung Bramantyo suaminya bekerja. Agar kedua kegiatan itu dapat berjalan, tak jarang pula Zazkia harus memboyong ketiga anaknya ke lokasi pekerjaan suaminya, seperti yang baru-baru ini dilakoninya. Zazkia mau tidak mau membawa ketiga anaknya yang masih kecil-kecil ke Yogyakarta, semata untuk menemani Hanung syuting, sekaligus juga mempertemukan anak-anak dengan ayahnya. Bagi Zazkia, saat ini ia mengaku memang sengaja melibatkan dirinya secara langsung ke dalam pekerjaan suaminya, agar ide dan konsep yang dimiliki bisa direalisasikan bersama Hanung. Senang akhirnya bisa dampingin suami syuting, anakku bisa sambil liburan di lokasi syutingnya Mas Hanung, terus bayinya juga sambil recovery di sana. Jadi udahlah, rencana Allah selalu indah. Sekarang juga aku udah mulai banyak terlibat, kayak Mas Hanung lagi mau bikin film apa, aku selalu, "Di, lo jangan bikin film ini deh, bikin film itu, ntar aku bisa support di mana." Yang jelas aku pengen sekarang menjalankan konsep dan idenya aku dan Mas Hanung. Kunjungan Zazkia bersama ketiga anaknya ke Yogyakarta beberapa hari lalu yang sedianya hanya direncanakan selama 2 hari, mendadak berubah total. Ya, setiba Zazkia di kota gudeg tersebut, secara tiba-tiba saja anak bungsunya mengalami panas tinggi. Suhu badannya mencapai 40 derajat Celcius. Tak mau buah hati tercintanya mengalami sakit berkepanjangan, Zazkia lantas membawa ke dokter. Dan setelah diperiksa dokter, maka Zazkia pun mengetahui jika anak bungsunya itu panas karena mengalami campak. Alhasil karena penyakit itu, kunjungan ke Yogyakarta yang dijadwalkan hanya 2 hari berubah menjadi 1 minggu lebih, seraya menunggu campak yang dialami anak bungsunya hilang. Jadi sebenarnya kemarin cuma Idul Adha di Jogja 2 hari. Taunya anakku yang kecil, yang bayi itu kena campak. Jadi nyampe sana panasnya 40 gitu kan. Pas giliran mau pulang kok panasnya masih 40. Akhirnya kata dokter, "Tunggu ya, kita cari ini kenapa nih anak panas." Pas hari ketiga yang musinya udah pulang, tiba-tiba seluruh badan keluar merah-merah. Kata dokter, "Prefer nunggu deh kalau mau pulang, karena kan anak kalau campak gitu kan enggak boleh kena udara banyak gitu kan, dia harus stay di rumah." Ya udah, akhirnya yang rencana cuma 2 hari akhirnya 8 hari. Semenjak menikah dengan Hanung dan memiliki 3 orang anak, Zazkia mengaku memang tidak memiliki waktu banyak untuk bekerja di luar dengan orang lain. Baginya, agar semua anak mendapat perhatian di masa-masa tumbuh kembang, memilih bekerja sendiri jauh lebih baik. Atau jika itu pun tak bisa ia lakukan, menjalani peran sebagai seorang ibu yang membesarkan anak-anaknya merupakan sesuatu yang membanggakan bagi dirinya. Aku punya 3 anak, usianya di bawah 5-6 tahun semua. Mereka lagi membutuhkan peran ibu yang penuh karena bapaknya sibuk. Aku gak mau anak-anakku kehilangan kedua orang tuanya di masa pertumbuhan mereka. Jadi aku pengen aku bisa maksimal buat anak-anakku. Kalau kerja sama orang, waktuku habis. Taruhlah isi acara 1/2 jam gitu kan. Tapi berangkat dari rumah ke situ aja persiapan 2 jam. Jalan pulang itu 1/2 jam. Aku udah kehilangan 4/2 jam buat orang lain. Mendingan gue di kantor yang jaraknya cuma 15 menit dari rumah. Aku usaha make money dari sana. Aku pulang bisa deket sama anak-anakku lagi. Ya, kembali ke naluri awal sih perempuan menjadi seorang ibu. Luar biasa, seorang ibu yang sangat berprestasi ya, sangat pintar membagi waktu. Yang pasti ini semuanya dilakukan agar tidak kehilangan waktu bersama anak gitu. Benar. Jadi tanggung jawab, jadi semuanya menjadi efisien. Jadi walaupun memang produktif mencari uang, tetap perhatian juga sama anak-anaknya ya. Itu prioritas, prioritas. Aku suka banget loh sama kalimatnya, dia bilang kembali lagi kalau nalurinya perempuan itu untuk menjadi ibu-ibu. Ingat ya, ibu-ibu itu harus perempuan, bukan laki-laki. Betul-betul, itu harus diingat ya. Gak boleh, ya. Gak boleh. Laki-laki itu ya adalah laki-laki menjadi kepala keluarga, mencari uang, menjadi imam ya. Anak benar. Ingat itu ya.